Nah, teman-teman, ini cara pemotongannya ya. Nih, teman-teman, ya, ini anggrek Vanda, teman-teman. Ini untuk kita perbanyakkan lagi, nih, teman-teman, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Di sini di sore ini kita akan melakukan pemotongannya. Setelah kita potong, diberikan obat ajaib seperti ini. Ya. Kemudian, ini jangan ditempatkan di tempat yang terkena hujan dulu, teman-teman. Nah, sekitar 2 hari, 3 hari lah bisa ditempatkan seperti ini. Setelah mengering dia sudah tertutup pori-porinya, baru kita tempatkan di tempat semula ya. Ya, seperti ini untuk memperbanyakkan tanaman hias anggrek Vanda supaya dia cepat beranak kembali ya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, ikuti terus videonya sampai dengan habis. Nah, seperti ini teman-teman. Yang nantinya dibersihkan lagi seperti ini, teman-teman ya. Dia dibersihkan sampai bersih. Ini yang diberikan adalah ramuan ajaib ini, biar tidak membusuk ya nih teman-teman. Nah, dioleskan di batangan yang dipotong tadi ya. Ini setelah ini jangan ditempatkan di tempat yang terkena hujan dulu, teman-teman. Nah, ini media sabut kelapa yang nantinya dibungkus ya. Ini sudah disterilkan, sudah direndamkan ya teman-teman ya. Ini medianya yang akan dililitkan nanti. Baik teman-teman, ikuti terus, nonton sampai habis teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini medianya sabut kelapa seperti ini kita bungkuskan untuk perangsangan akar baru ya teman-teman ya, untuk perangsangan akar baru seperti ini dibungkus kemudian dililitkan ataupun diikatkan dengan benang jahit teman-teman, benang jahit yang sedikit kasar supaya dia lebih kuat. Oke teman-teman, ikuti terus videonya sampai dengan habis dan kemudian kita lihat hasil yang telah diikatkan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, setelah kita potong ini hasilnya lumayan. Ini yang akarnya yang masih ada karena sudah sedikit terlalu panjang ya teman-teman ya, kemudian ditempatkan di tempat yang teduh dahulu ya teman-teman ya, tempat yang teduh, jangan terkena hujan dulu teman-teman. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses, silakan mencoba.
Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.